Tuan. Sedangkan polisi mulai menyelidiki kasus runtuhnya bagian tribun Stadion Barombong di Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah Indonesia 24 jam. Pasca kebakaran tempat tinggal maupun lokasi usaha di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara Selasa pagi, kondisinya masih memprihatinkan. Belum ada tenda pengungsian maupun bantuan yang berarti. Akibatnya korban kebakaran kebingungan akan tinggal di mana.